Tuhan, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Ketika aku dinodai dan diludahi bersama-sama, tetapi Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu. Karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Amin. Silakan duduk. Berbahagialah kita yang membacanya dan merenungkan itu siang dan malam. Amin. Tinggal di batang leher dan berkata, "Oh,
Karena berpikir kata mereka pasti sudah tidak akan hidup lagi. Mereka sudah tahu asalkan. Saya bilang sama mereka, kita orang percaya tidak diajarkan doa serakah. Mati lagi tak Tuhan, tapi kita tetap berharap mujizat. Makanya kalau saya bilang seperti itu, itu dimulakan sebentar lagi kalau saya bisa bersuci. Karena waktu awal mungkin bisa kan orang semua menangis karena sepin sama jadi kita menyanyi. Kenapa kami dalam ujian lidah yang taat ada kuasa Allah. Makanya tadi yang saksi bagaimana mimis berdoa dan doakan itu karena ada kekuatan Allah lewat ucapan. Amin. Amin. Ada mujizat lewat. Kebaikan Tuhan. Amin. Ingat kebaikan Tuhan. Ada banyak orang yang cari mujizat. Ada banyak orang yang cari kesembuhan. Tetapi ketika dia sembuh, dia tidak mau lagi kepada Tuhan. Kakak di belakang yang 3 tahun menjolok. Masih ada? Di dalam perut? Sudah hilang? Iya, 3 tahun. Itu dia nama Prof ini. Ya, pergi kita doa. 3 tahun menjolok dalam perut. Kalau banyak persaksian ada banyak ujian yang terjadi. Dan saya percaya saudara akan Tuhan pakai. Asal jangan lidah katakan amin. Bukan hanya kita saja yang Tuhan pakai, saudara juga Tuhan pakai. Ada yang lupa, waktu kami tumpang tangan, dia semua pipa, kami tidak mau berdoa lagi. Itu ada urusan Tuhan. Bukan urusan kita, apa saudara? Kebaikan Tuhan. Tapi ketika saudara memiliki
Tuhan Yesus baik bagi kita semua. Amin.